Oke. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Biop dari System of a Down. Ini lagu yang paling saya gemari hampir dari semua lagu ya. Simple, berkelas. Oke, kali ini kita akan sedikit mengulik beberapa part dari lagu ini, termasuk semua part-partnya saya akan bahas di video ini. Oke, kita langsung. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk stem gitarnya. Kalau kalian itu ingin ngikutin di video aslinya atau di lagunya, kalian harus turunkan stem gitar kalian itu setengah ya. Kalian turunkan setengah, terus kalian ubah jadi drop D ya. Saya ada menjelaskan tentang main dari drop D itu seperti apa. Saya ada jelaskan di video saya, coba cari aja di playlistnya, di semua tentang gitar. Dia turun setengah dan mainnya dari drop D ya, ingat di situ ya. Kita akan coba intronya pelan-pelan aja ya. Oke, untuk intro pertama saya coba dekatkan dulu. Untuk intro pertama saya main dari senar 4 ya. Dia kebanyakan ngeral ya mainnya, meral. Di senar 4 ya, di open dulu. Senar 4, fret 9 ya. Rasa cukup ya di situ karena cuma di dua itu ya. Setelah itu ya, setelah yang tadi. Saya main dari senar 6 ya, di fret 9 juga sama. Nah, di chordnya saya main dari E. Itu saya rasa sudah paham ya.
di situ ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita jangan kesana dulu, kita bahas dulu part by partnya. Kita masuk ke hampir ke song deh ya. Tetap di F ya. Ini diral deh, samanya itu. Sama. Nah, tinggal di tempo-temponya aja sih. Ujana. Oke, di situ saya anggap sudah paham karena tinggal di tempo-temponya aja. Kalau kalian sering mendengarkannya, saya rasa pasti bisa temponya ya. Tapi kalau yang baru dengar pasti susah sih temponya. Lanjut ya. Nah, kalau drop D mainnya dua kunci aja ya, dua senar aja, senar 5 dan senar 4, senar 5 dan senar 6. Ini ya. Di open dulu di D. Lanjut ya. Saya ulang pelan ya. Oke. Bisa lanjut ya. Nah, ini saya main dari senar 5, fret 3. Open dulu. Gitu ya. Itu yang pertama. Kita ulang main yang pertama. Yang kedua. Nah. Saya main dari ini chord G ya. Ini yang pertama ya, biar enggak bingung ya. Di open dulu. Terus di senar 5 fret 3. Gitu. Kita ulang. Nah, cara mainnya ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Terus di situ bagi-bagiannya sama sih ya, sebentar. Oke, dia ada di bagian mau ke kayak bridge di tengahnya. Saya main dari A ya, di slide. Lanjut ke E, D ya. Sama sih, senar 5, fret 9 ya. Oke, jadi part-partnya sebenarnya di situ aja. Habis itu dia ulang lagi. Kalian coba dengar lebih jelas temponya yang paling penting. Part ini letaknya di mana, ini letaknya di mana. Paling dia berbeda cuman di temponya aja, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.